Dieling-eling, setiap masuk pondok ini wajib sopan santun Pak Teguh, siapapun itu. Ini wis dirasan-rasan loh ning pusat, pusat tenan loh iki. Gimana kok Polsek Serengat itu enggak pernah kunjungan ke pondok itu? Ben malam Selasa wajib ngempakne mobilmu Sabahara kae lho. Kono lampune mpakno, aja teko panggah foto ping papate. Lah iya itu setiap datangi foto 4 kali, 4 sisi, nek ra ngeden-ngedeni. Gus himbauan Gus rawan narkoba, melok jaga. Kula niku saya itu ketemu polisi manapun ingin datang ke sini, ingin ngaji di sini karena ini bisa menyatukan umat. Di sini jadi diwangi, aja mek himbauan. Kemarin saya ketemu Polres bilang gini, "Gus, itu Polsek itu wajib apa itu? Nyalakan mobil sirine untuk nggih apa kuwi? Nggih jera, nggih efek jera awakmu kuwi kudu ning kono." Lah ndik wingi Pak Teguh wis rene tak omongi api-apian barno ranyang neh. Barno saiki teko ngene, gek tak amati polisi sing paling wani kok wendel karo aku Serengat. Wong liyane mbencethok aku adabe api kok. Lho hooh iki termasuk sing anyar iki, sapa iki Mang? Midi warung adek ngene. Gak seneng aku wong mek pangkat enek masane kiai selawase. Loh.